kurang kuat pak cukup suara petugas mana itu kan atau kurang dekat aja. Jangan-jangan, kita kan jam 10 malam baru kita
sekedar itu pagi di forum ini kita menanyakan bagaimana caranya menyelamatkan keluarga ini, solusi apa yang akan kita lakukan. Kami hanya akhir, kalau sebenarnya bagaimana? Namun itu dilawan. Kami menghukum kalau bisa mengulangi seperti itu, ya tetap sama sekali kami berasal. Jadi demikian dengan dari kami, kami mengajarkan apa yang kita akan ini. Insya Allah kita akan menjawab bagi apa yang saya katakan yang sering seperti masyarakat. Demikian, mohon maaf yang kedua ada namanya bimbingan tari.
Tuhan. Materi yang pertama adalah tentang kita, yang kedua tentang pilih penataan di pernikahan, yang ketiga tentang problem solving rumah tangga. Jadi yang tiga materi dari kita siapkan selama 2 hari. Dan yang keempat adalah dari kesehatan reproduksi, ini mengatasi supaya jangan anak lahir sakit dari ibu-ibu yang sehat. Itu loh ibu. Dari ibu yang sehat. Dan kemarin secara bersama kami Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau menandatangani kesepakatan MOU dengan BKKBN dan pemberdayaan perempuan disusun dengan tiga kementerian agama juga menandatangani kesepakatan Kabupaten Kota. Karena keinginan Pak Gubernur dan keinginan kita semua bahwa IKP zero COVID. Itu keinginan. Ya supaya sekali. Ini yang kita harapkan. Nah, maka dalam ini yang sakit itu ada salah satunya adalah dari kesehatan, disebut dengan kesehatan reproduksi. Nah, yang ketiga adalah nama pusaka sana. Coba ya, pusaka sana. Aku paham. Pusaka sana ini pusat layanan keluarga sana. Sasarannya terutama yang sudah di atas 10 tahun rumah tangga. Sekarang kita. Jadi materinya lainnya, Bapak Ibu. Jadi itu adalah perlindungan itu. Jadi orang-orang yang sudah rumah tangga yang tertarik, biasakan dalam 5 tahun, 10 tahun. Kalau ada yang ingin kakek-kakek itu pasti istri lah. Ya, ini lah kemarin. Itu punya dari agama.
anaknya semua pendidikan yang bagus. Suami yang dengan keadaan terlalu semangat dalam kebanyakan dunia istri
Sekarang kita mengalami suatu hal yang biasa. Ketika anak besar dalam penjara cetak, lahir tanpa nikah, melakukan perselingkuhan, perselingkuhan yang dikatakan itu perzinahan bapak ibu saya. Itu dianggap biasa. Ketika orang menjalani waktu syariat yang benar, ada seorang berkata bapak istrinya tidak aku, itu jadi masalah. Hukum Allah pun sangat tenang, tapi hukum manusia sekarang ini dianggap biasa dalam syariat yang benar di cara hukum. Thank you.
Yesus. Yang meminta sebaiknya tanpa ada alasan yang jelas sebenarnya manusia.
sebagai pembicara. Kalau kita bicara dalam perspektif Islam, kalau kita berkali-kali pembela seluruh Islam yang tadi menjadi perubahan saya tidak ngobrol di pasal 119 itu next one sampai jadi lanjut itu boleh di halaman sebelumnya kita dalam pasal 119 putusnya berkali-kali dan sebelah kamar kota Makassar 12 anak adat ada itu sebelah yang baru.
jangan disangka dengan perbedaan situasi itu kadang terus baik, apa banyak berarti banyak berpikiran. Oke, ini data ini jadi maksud saya kita tidak tahu nanti karena ibarat penyakit ini penyakit tentu obatnya 1, 2, 3 sampai ke 13 kalau obat generiknya kita ada 5 tapi obat khususnya tentu sesuai dengan persoalan masing-masing jadi antara akidah serta alat itu harus sejalan. Nanti kalau dari Ketika Bapak dari Telkom bicara, aku semangat. Tapi ini,
Oh.